Sementara itu, Wakil Bupati Bandung yang juga artis, Sahrul Gunawan, menyerahkan kurban seekor sapi di Desa Kopo, Kabupaten Bandung. Sahrul juga menyembelih kurban seekor sapi di rumah dinas Wakil Bupati. Ia berharap kurban bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Kebetulan saya dan keluarga menyerahkan hewan kurban berupa sapi, dan di sini masyarakat seluruhnya bergotong royong, dan saya melihat bagaimana panitia ini semuanya kompak, dan mudah-mudahan kurban yang disampaikan di Masjid As-Salam ini jadi manfaat. Sahrul sendiri sudah menyatakan akan maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Serentak 2024 Oktober mendatang. Tim TV One mengabarkan.